Halo, assalamualaikum. Kali ini saya mau bikin bumbu pecel. Bahan-bahan sudah saya siapkan. Kita langsung saja menggilingnya. Kita mulai. Ini kacang tanah yang sudah kita sangrai, kita bersihkan kulitnya. Lalu ini cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan lain-lain yang sudah kita goreng. Kemudian ini gula merah yang sudah kita sisir. Lalu gula pasir dan garam. Langsung saja kita mulai. Kita gilingnya perlahan-lahan karena alat giling kita kecil. Santai ya, Bu. Kita masukkan kacang dulu. Harusnya kita campur semuanya karena kita males untuk nyari wadah yang besar. Kita giling sebisanya. Maklum, males cuci-cuci. Kita campurkan gula merahnya. Coba kita masukkan. Sedikit demi sedikit. Kita masukkan juga garam dan gulanya sekalian. Kita campur. Perlahan-lahan, walaupun harus perlahan-lahan, alhamdulillah ya Bu, punya alat sendiri, nggak harus ke pasar, nggak harus keluar rumah, apalagi saat PSBB begini, kita aman di dalam rumah. Kali ini saya cuman bikin bumbu pecelnya sedikit, kacangnya cuman 1,5 kilo karena ini pesanan teman. Dan bahannya, maksudnya kacangnya cuman adanya segitu, jadi kita bikin secukupnya aja. Nanti kalau ada orderan lagi, kita belanja lagi. Sudah selesai. Cuman berapa menit? Alhamdulillah. Kita harus mengaduknya ya, Bu. Soalnya tadi bahan-bahannya tidak kita campur dulu. Enggak apa-apalah. Kita aduk sampai rata. Nah, sudah siap. Tinggal kita packing. Kebetulan kali ini packingnya kita simpel-simpel aja karena rencananya bumbu pecelnya mau langsung dipakai, bukan untuk oleh-oleh. Jadi kita packing sederhana saja. Ini 1,5 kiloan. Kita bikin 500 gram, 250 gram, sama 150 gram. Hanya itu saja untuk resepnya. Mungkin di video yang lain bisa kita share lain kali ya Bu. Ini kemarin gak ada niat untuk nge-share. Kalau bisa nanti kita dari awalnya, dari kita pemilihan kacangnya, kita nyangrai kacangnya, kita membersihkan kulit kacang sangrainya, kita siapkan cabai merah dan bumbu-bumbu lainnya. Insya Allah video yang lain kita jelaskan mulai dari awal. Yuk, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video saya.
Sudah selesai, siap untuk kita kirim. Terima kasih.